Kami Lembaga Bantuan Hukum Suria NTT, Perwakilan Kabupaten Manggarai Barat, telah hadir melakukan layanan hukum di Kabupaten Manggarai Barat sejak tanggal 4 Januari 2019 berdasarkan SK dari LBH Suria NTT yang berpusat di Kota Kupang, yaitu SK nomor 15 tahun 2019. Sejak 2019 sampai pada saat ini, kami sudah melakukan pendampingan perkara sebanyak 30 perkara perdata di Pengadilan Agama di Labuan Bajo dan 4 perkara pendampingan pada kantor kepolisian. Kami dengan sepenuh hati melakukan layanan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Demikian kami sampaikan harapan dan juga doa, semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kemampuan bagi kita, bagi kami untuk melaksanakan amanah dan kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya. Maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih.